MS menerapkan sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak yang terpadu. Dengan dokter-dokter berpengalaman, para perawat, bidan, dan tenaga ahli lainnya di bidang kesehatan. Suasana seperti di rumah sendiri, nyaman dan akrab akan selalu Anda temui di klinik AMS. Klinik ini memberikan berbagai layanan yang akan menjadikan para orang tua, ibu terutama, memiliki kematangan dalam mempersiapkan lahirnya generasi penerus yang sehat. Menciptakan generasi Indonesia yang unggul adalah misi utama kami saat membangun AMS. Kami sangat peduli akan masa depan Indonesia dan kami mendedikasikan profesionalisme kami untuk mewujudkan perbaikan generasi bangsa. AMS, Aplikatif Medical Care System, adalah sistem medik terpadu yang dibangun oleh Dr. Ahmad Mediana bagi para perempuan, ibu, bayi, dan anak-anak di seluruh Indonesia. Mari bergabung bersama AMS demi generasi mendatang yang sehat secara jasmani dan rohani. Kami di sini menyiapkan pelayanan dan konsultasi gigi secara menyeluruh bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak remaja, dan dewasa di AMS. Kesehatan gigi sangat penting bagi ibu hamil dan menyusui, begitu juga dengan balita. Gigi yang sehat adalah satu sumber kesehatan tubuh bagi manusia. Sangat penting agar orang tua membawa bayinya untuk terus menjalani pemeriksaan rutin ke dokter. Karena dengan pemeriksaan rutin ini, akan terpantau pertumbuhan dan perkembangannya. Penyakit-penyakit yang biasa diderita bayi pun dapat terdeteksi sejak dini, sehingga dapat diberikan terapi secepatnya. Pada ibu hamil dan setelah melahirkan, rehabilitasi medik bertujuan untuk mengajarkan ibu-ibu tersebut memiliki postur yang ideal, kemudian dapat menangani nyeri ataupun memberikan kondisi fisik yang optimal dalam langkah mempersiapkan proses kelahirannya. Saya sangat bersyukur menjadi bagian dari AMS. Dokter objin saya, Dr. Ahmad Mediana, sangat santai dalam memeriksa, tidak terburu-buru, dan memberikan saya energi positif selama saya masa kehamilan. Menurut saya, kelebihan AMS adalah pasca melahirkan, kita bayi dan ibu terus dipantau, terutama untuk memberikan edukasi mengenai laktasi terhadap bayi. Kami sangat mengutamakan kelahiran secara normal, karena proses kelahiran normal adalah yang terbaik untuk kehamilan. Kelahiran secara sesar adalah pilihan terakhir jika kondisi itu sudah benar-benar tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal.